Sambil membawa spanduk dan berorasi, ratusan pekerja seks komersial menolak rencana Bupati Madiun yang akan menutup lokalisasi Bude. Selain menolak penutupan lokalisasi, mereka juga menolak uang pesangon dan seluruh program Pemkab Madiun terkait pemulangan PSK. Para PSK sempat terlibat aksi saling dorong dengan puluhan aparat kepolisian resor Kota Madiun. Bupati Madiun Muhtarom tidak bersedia menemui mereka. Masa PSK pun mengakhiri unjuk rasa dan berjanji akan tetap bertahan di lokalisasi tempat mereka selama ini menjajakan diri. Perlakuan adil seadil-adilnya. Siapa yang terjadi dengan orang yang di dalam sana? Kalau memang Bapak Bupati mau bertemu kita perlu sampai Bapak Bupati 6.